Oke, jadi apalah pertanyaanku ya? Suka-suka kalau pertanyaan muntah apa, yang penting yang pertanyaannya itu positif ya. Yang positif? Iya, yang positif biar gak marah papa, jangan yang negatif-negatif. Oke lah. Oke. Papa positif corona ya? Alale Tuhan, bukan kayak gitu maksudnya. Apa pula kau bilang positif corona, ah, mana ada corona-corona sama papa, ah. Oh no. Tapi yang papa bilang positif-positif. Iya, positif-positif pun bukan harus ada kata-kata positifnya. Yang penting positif maksudnya itu pertanyaan yang masuk akal. Ayo, Dima. Jangan main-main air kau situ, Dek. Yang cuci tangannya aku. Cuci tangan atau cuci kaki itu ku tengok. Sama ya, tapi kaki sama tangan. Nabahatan alasan pala salah ho. Kenyataan tapi bang. Ya udahlah, enggak usah banyak bacot. Siapa yang bacot? Abang yang ngotot. Pucet lah, bodo amat. Hello aja lah, bolai. Selainnya aku, kau yang heboh. Kok jadi aku yang heboh? Iyalah, siapa lah. Kalau aku santai-santai aja nya. Jangan lagi main air kau, Dabo. Yang repot ya kau, Le. Ah, bukan repot demi kebaikan nya. Udahlah, kejarlah mama kesini. Ah, ngapain lagi kau di situ? Larilah. Mana kok ngajak-ngajak aku lari sih? Iyalah, biar nanti kalau udah besar, biar pandai lari. Lari dari kenyataan? Bukan, biar nanti kau udah besar, biar bisa lari gitu, olahraga. Mau jadi pemain caturnya aku, tapi... Yang banyak alasanmu, ini ada pisang mau kau? Cepat, ya, pisang. Abis lagi ya, nanti pisang. Kumakan, cepat, ya, cepat, manalah. Cepat, rupanya bohong. Ih, mana ini bagus, cuma... Kalau gak gitu, gak datang kau. Ih, papa jorok amat sih gigi kuku. Jorok apaan? Ini namanya kebersihan, membersihkan kuku. Ya digigit lah, bagaimana ada genting kuku. Huh? Suara apaan itu main-main-main pun siang-siang gini? Huh? Gigit kuku itu, pak. Nanti jadi cacingan. Bodoh amat cacingan. Syukur-syukur mau cacing sama kita. Makanan kita aja pun gak jelas, mana mau cacing datang. Buktinya anak kawan papa itu cacingan ya. Bukan yang cacingan itu, yang kurang makannya itu makanya kurus badannya, bukan karena cacing. Ayo Dima. Pak, pernahnya papa membeli celana? Astaga, pertanyaanmu itu dah. Ya mau nanya adanya apa salahnya? Gak pernah papa ada ngompol di celana, kau pun ada-ada aja kau. Kalau di celana pernah? Gak pernah, sama sekali gak pernah. Porpera mau jadi obat gak pernah, biar tahu kok kau ya. Kok bisa gak pernah sih pak? Karena gak pernah papa pakai celana. Buset dah, dari awal kayak dibilang. Kok gak kepikiran aku tadi ya. Udahlah pak, ketawanya makin seram. Iya nak, udah dari tadinya mau papa bilang. Papa kan gak pakai celana gitu makanya. Tapi papa biarin aja dulu kau bertanya-tanya, biar durasinya nambah.